Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda pisah ranjang demi kenyamanan. Syahnaz Sadiqah mengaku sempat pisah ranjang dengan sang suami, JJ Govinda. Hal itu diungkap Syahnaz saat menjadi bintang tamu acara Rumpi yang diunggah di kanal YouTube Trans TV Official pada tahun 2020 lalu. Saat itu, Syahnaz ingin pindah ke rumah yang lebih besar rumah karena tempat tinggalnya sudah tidak bisa menampung banyaknya anggota keluarga dan barang-barang. Adik Raffi Ahmad ini tak menampik jika rumahnya sudah seperti kapal pecah karena terlalu penuh dengan barang. Bahkan, JJ Govinda menyebut suasana rumahnya kacau hingga mereka harus tidur terpisah alias pisah ranjang. "Wah, udah kacau. Kita udah pisah kasur nih," ujar JJ. Syahnaz kemudian menjelaskan ia dan suami tidur terpisah demi kenyamanan mereka. "Kita kan bersama, ama bayi berempat. Susternya di kamar bayi," jelas Syahnaz. "Kita kan udah pisah kasur, aku beli kasur yang baru," ungkap JJ Govinda. "Aku sama JJ udah pisah ranjang, tambahan kasur lagi," timpal Syahnaz Sadiqah meluruskan. JJ mengungkapkan saat itu ia merasa keberatan untuk membeli rumah yang besar karena kondisi ekonomi yang menurun imbas dari COVID-19. Oleh sebab itu, mereka mau tak mau harus tetap tinggal di rumah lama. "Belum pindah ke rumah baru, karena baru keinginan," ujar Syahnaz.